Aslinya kan bare. Roliko. Ora ngerti. Jadi kan yamene nang ngene engko njero. Jam awan berarti mlebu. Besok itu. Oh, mlebu YouTube. Oh, mlebu YouTube. Iki mainan buku. Wis iki mlebu mlah. Padahal wong nyen kan orang anu, nyen baru tahu. Iya, iya. Ning kok didelok. Saya ingin mengajak teman-teman ke salah satu pasar di daerah Kajen. Kita akan jalan-jalan melihat suasana pasar di depan Kecamatan Kajen ya teman-teman. Ini ada semacam pasar hewan. Ini banyak sekali. Ini namanya, ada namanya nggak Pak? Pasar apa ini? Pasar hewan atau apa? Apa ini dadakan berarti? Yang ada di dalam. Cuman ini memang posisinya di luar ya. Ya Pak, matur nuwun tak lanjut berikut ya Pak. Pak. Banyak sekali ya dagang ayam. Terus kene. Orang anu kurang. Ora kurang. Pon. Tak kurangi, tapi tak kurang. Ora mungkin. Aslinya kan bare. Roliko. Ora ngatur sudah. 11. Tak go medang po. Ora kepaten to. Ora nggih, asli tenang to kula. PPP atau paling utama. Meri kan akan mendatas beli merasa. Minggu ini sama harus tukus ya, oh. Hah? Minggu ini kan ya? Iya. Nah, kini pasarnya asli ini nang jero, asli ini nang jero. Iki kan yang ini, nang ini, kok nang jero. Jam awan, berarti mlebu.
Shopping itu. Wah, mlebu YouTube. Oh, mlebu YouTube. Iki main mlebu. Terus iki kan mlebu mlah. Pertanyaan, wong nyen kan orang anu, nyen baru tahu. Iya, iya. Ning kok ditelo. Nah, iki lah kok layak kabeh. Pedagang ayam ini ya. Di Pasar Kajen. Iya. Mlebu YouTuber. Eh, dorong mana orangnya? Iya. Seneng dorong rau? Orang. Orang. Sama sini gini? Aku Terto. Terto. Oh, no. Aku coba jalan ini? Iya. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya. Cel, apa cel? Buang. Terus, kuy. Lama satu petung bulu kuy. Wih, terong di nobe langsung ngendok. Aku seneng tapi atas mallnya buat kayak gue seneng. Iya. Terus di sekolah kan? Iya sekolah. Ini merinya rek gobi dong. Mari, tiga apa? Ya. Saya akan coba beli apa namanya itik ya teman-teman untuk di pelihara di rumah nanti. Sudah dibungkus, kita akan bayar. Ya, terima kasih ya teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.